CDI sama kabel coil. Tarikannya lebih responsif, lebih apa namanya, dari nol langsung ditarik itu lebih set gitu loh. Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan mengupgrade kembali pengapian pada mobil Kijang. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan juga untuk menekan tombol like-nya. Dan bila sudah ditekan semua, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif. Ya, ini di video kali ini ada customer dari mana, Om? Klaten. Dari Klaten. Ini ya platnya AB. Ini ceritanya mau upgrade ke CDI. Ini masih platina. Terus ini rotor dibuat masih standar karena nanti rencananya yang akan di-upgrade yaitu tutup telkonya, kabel coil yang diganti nanti juga ganti. Dan rencana juga akan ditambah extra fan sini, jadi biar ya panas mesinnya saat nyalain AC dalam waktu yang lama gitu. Oke, ini udah saya siapin, tinggal langsung di eksekusi aja. Oke, langsung dikerjakan. Langsung ya, Om? Ya, responsif. Ini alhamdulillah udah selesai ya, udah kelar ini pengaplikasian kabel coil nol hambatan dengan seperangkat CDI. Ya, ini pakainya CDI. Seperti itu. Jadi
tidak pakai rotor celurit, tidak pakai tutup dielko karena sesuai permintaan customer, seperti itu. Dan semoga aja awet. Jadi langsung aja wawancara sama orangnya atau ownernya. Gimana Pak setelah ganti CDI sama kabel coil? Tarikannya lebih responsif, lebih apa namanya, dari nol langsung ditarik itu lebih set gitu loh. Ya itu dari testimoni customer, seperti itu ya. Ini udah selesai ya, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye.